Waspada banjir melanda Kota Makassar dari hasil pemantauan Celebis Magazine. Terjadi risiko banjir yang cukup tinggi. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan curah hujan bisa menurun dan semua petugas di kecamatan standby untuk mengawal air-air bisa mengalir dari tidak tersumbat oleh sampah-sampah. Ya insya Allah mari kita berdoa dan kita berusaha untuk mengantisipasi banjir. Dan saya sudah membuat sebuah kecamatan siaga banjir. Dan semua kelurahan juga siaga banjir. Seluruh aparat siaga 24 jam. Air Sungai Jana Berang meluap Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019. Seperti yang terlihat di pinggiran kanal di Benteng Somba Opus saat ini. Kondisi ini diakibatkan hujan deras yang terus mengguyur wilayah Sulsel dan sekitarnya. Dan diinformasikan, banjir terjadi di sejumlah daerah lainnya. Informasi dari sejumlah narasumber. Konsentrasi hujan akan terjadi di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, meliputi Makassar, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, dan Pindrang, sebagian wilayah Sidrap dan sebagian wilayah Sopeng. Ya, Pak. Kemudian yang di selatan meliputi Takalar, Sungguh Minasa, Goa, Jeneponto. Air luap juga terjadi di Bendungan Kampili, Kecamatan Palangga, Goa. Peringatan dini BMKG untuk Makassar dan 6 kabupaten hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Makassar sejak kemarin sampai Selasa hari ini, tanggal 22 Januari. Angin kencang mengakibatkan pohon rubuh dan banjir di sejumlah titik. Seperti di Kelurahan Barabaraya, banjir sekarang ini mengepung Kota Makassar. Terutama di Kecamatan Manggala dan Giring Kanaya. Tampak di Kelurahan Pacarakang, tepatnya di kawasan Bumi Taman Tria Permai ke arah daya jalur belakang, air hingga lutut orang dewasa. Begitu juga di Perumnas Sediang. Sejumlah kendaraan roda 4 terjebak banjir. Selain itu, beberapa ruas jalan utama di dalam Kota Makassar juga tak luput genangan air yang meninggi. Tampak di Kelurahan Pacarakang, tepatnya di kawasan Bumi Taman Tria Permai ke arah daya jalur belakang, air hingga lutut orang dewasa. Begitu juga di Perumnas Sediang. Seperti di depan kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, dan di Jalan Andi Pangeran Petarani. Kondisi itu membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan parah. Demikian diberitakan oleh Mustafa Kamal. The best of the best. The best of the best.